Okey, kita dah sampai dekat BTC. Yang dekat belakang tu adalah Nokot. Okey, hari ni kita nak hantar kereta ni. So, mana dia keluar, mana dia masuk. Okey, 3 bulan lepas dia dekat sebelah tepi. Dia datang daripada Jepun. So, hari ni dia kena masuk balik. Dan kali ni pula dia nak pergi kat Sarawak. Okey, ikut video aku, aku bawa korang pergi tengok bagaimana kita hantar kereta ni pergi dekat BTC yang belah dalam tu. Okey. Okey, pertama sekali kita kena pergi pondok tu, pondok ni nak buatkan pas dulu. Okey. Kita dah hantar dekat sini. So, kita kena ambil video sekeliling ni. Okey. Ah, kita ambil video sekeliling. Okey. Ah. Lepas tu tempat dia dekat sini lah. So, sebelum kita masuk kita ambil pas. Dah kita dah masuk sini, kita ambil video sekeliling dulu. Maknanya bukti kita dah hantar dekat sini. Okey, sana ada orang, kita boleh bagi kat dia dokumen DO kita. So, inilah kereta yang nak hantar pergi ke Sarawak. Okey, sayang juga 6 bulan dekat tempat kita untuk buat upgrade semua, buat pendaftaran. So, hari ni pula kita nak hantar dia ke Sarawak. Okey. So, kita dapatkan ejen yang perhantaran ni, owner yang mendapatkan kontak dia. Tapi harga dia agak murah compare daripada ejen-ejen yang lain. So, ni adalah dua orang ni. Dia akan cek-cekkan semua dulu. Okay, kunci-kunci pun kita bagi keluarkan. Tinggalkan satu kunci kereta je. Kunci kabinet yang kat luar tu semua kita dah simpan dekat tempat yang selamat. Okay, inilah cara dia hantar kereta dekat BTC post ni. Tapi, yelah, dokumen-dokumen tu dia orang tak cakap siap-siap awal-awal. Dan lepas tu kita hantar pun ambil datang sekeping DO je. So, kita tak dapat ambil balik apa-apa dokumen lah. So, terpaksa kita letakkan kereta kat sini. Biar macam ni juga. Kunci gantung dekat wiper. Dan person in charge tu pun dah gerak dah. Dah belah dah. So, itulah. Kita parking dekat sini dan dia orang akan uruskan buat penghantaran pergi kat Sarawak ni. Okey, kereta memang cantik lah. So, kita ambil juga video surrounding yang apa-apa yang berkenaan dengan kereta ni. So, untuk sebagai bukti dah kita dah buat penghantaran ni. Okey, dekat dalam ada juga shuttle dan kita kena tunggu orang tu datang ambil kereta ni. Okey, sekian adalah video untuk kali ni. Telah pun kita dah selesai hantarkan kereta ni dekat BTC post ni. So, selamat menonton. Terima kasih. Apa yang sebarang, okay, kalau korang ada sebarang pertanyaan, korang boleh tanya di bawah. Daripada harga atau apa-apa proses yang penghantaran pergi dekat Sarawak, korang boleh komen di bawah.